harmonisasi antara dan gendang itu nggak ada yang keburukan. Kasih tau apa nih? Alhamdulillah hari ini kita dikasih waktu kesempatan untuk recording karena di jadwal-jadwal syuting kita nyempetin waktu buat recording. Ini single terbaru yang insya Allah akan rilis segera secepatnya, ya kurang lebih sekian hari lagi lah pokoknya akan rilis. Ya mudah-mudahan single terbaru ini bisa mewakili para wali Indonesia dan masyarakat Indonesia. Kesulitan biasanya ya gitu deh, karena ini lagunya nuansanya kental etnisnya, jadi ada gendangnya, jadi gimana caranya harmonisasi antara drum dan gendang itu nggak ada yang keburukan. Itu sih kesulitannya. Judulnya terserah gua, gimana gua gitu. Gitu dah kira-kira. Pokoknya tapi itu kasarnya, tapi pokoknya intinya nih lagu tentang gimana gua, terserah gua lah gitu. Soalnya kalau secara lirik kurang paham juga, soalnya bahasanya bukan bahasa yang familiar buat saya. Lagi lagu Kumaha Aing, pokoknya ditunggu ya, Kumaha Aing dari Wali.
kabelna itu bahasa bukan jelma tapi kalau jalma bener. Itu enak gak sih? Yes, nyasar wajelma. Mane jeung urang sarua nyasar wajelma. Jika budak letik hirupna kumaha aing. Ayak jalma kolot jika budak letik nu hirupna kumaha aing. Salah dibenarkan alel. Salah dibenarkan benar disalah. Mun hirup salawasna sok ege. Lalu ang baru turun lagi nih. Ang iya baru turun lagi. Terus tel bisa aja tel EQ-nya matiin di sini. Di rap. Di rap matiin EQ-nya. So dia frekuensi berubah. Mun hirup salawasna sok mangga. Yalah kagak. Ada. Enggak ada clip on nih. Ma aing ya tuh. Mane jang urang sarua. Nah itu ya, jadi agak lentur. Mane jang urang sarua. Nah jadi agak lentur. Sama sih yang di depannya juga nih sebenarnya nih ang nih. Tapi ntar aja ini dulu deh. Mun hirup salawasna sok mangga kumaha aing. Enak, ini enak nih. Lagi lagu kumaha aing, pokoknya ditunggu ya. Kumaha aing dari Wali. Nah, alhamdulillah hari ini tag vokal untuk single terbaru Wali. Jam berapa sekarang? Hah? 3:30? Masya Allah 3:30 pagi. Memang tadi bercanda-bercanda di lokasi syuting selesai jam 4, ternyata bener juga udah 3:30. Alhamdulillah hari ini take lagu single terbaru Wali yang judulnya apa judulnya ya, masih boleh dikasih tahu nggak ya? Pokoknya itu judulnya bahasanya pakai bahasa Sunda karena kebetulan saya tinggal di Sukabumi jadi saya juga Sunda. Ada beberapa lirik yang tadi diskusi sama apa ya dirubah-rubah sedikit, terus ada nada-nada yang juga yang ya ada tambahan-tambahan segala macam. Dan alhamdulillah tadi jam berapa tuh, jam 2:30 kali, jam 2 ya selesai kali ya. Dan tag-nya alhamdulillah sebentar tapi ngobrol-ngobrolnya yang lama. Ini seru lah, seru. Lagu ini syarat dengan kata-kata yang luar biasa mengingatkan, ya menjadi reminder diri terutama untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga mengingatkan orang-orang yang mendengarkan terutama orang-orang Sunda. Kesulitannya itu di bahasa Sunda karena saya orang Sunda jadi rada sulit. Kesulitannya ya biasa seperti biasanya, apa yang membuat nada-nada yang sebenarnya sudah biasa juga sih. Saya menyanyikan dengan nada yang kemauan apa yang nada-nadanya di luar kebiasaan. Tapi tadi sih lagunya ya alhamdulillah gak terlalu sulit sebenarnya. Cuman memang rada sedikit karena ini bahasa Sunda, ya memang harus kontrol Sundanya. Kenapa memilih lagu bahasa Sunda? Ya ini pertanyaannya harus sama apa ya. Ya, maka kenapa harus bahasa Sunda? Siap, nuhun, ge. Kenapa harus bahasa Sunda? Ya itu harus ditanya ke Apoy. Kenapa harus memilih bahasa Sunda? Karena mungkin bisa jadi karena Apoy juga keturunan Sunda dan anak-anak Wali juga kebanyakan orang-orang Sunda yang walaupun misalnya walaupun Tommy sama Apoy enggak terlalu bisa bahasa Sunda. Tapi memang tadi juga ada sedikit kata-kata yang lirik ya, kata yang segmented kayak misalnya ada bahasa Banten. Jadi dicari yang lebih universal Sundanya gitu. Kalau masalah lagu kenapa bahasa Sunda itu mah harus tanyain ke Kang Apoy. Ya, mangga mangga mangga. Hati-hati. Middle
ya masih sedang sih, masih middle sih kalau menurut saya. Gak terlalu upbeat, tapi memang bikin juga membuat orang goyang lah walaupun. Ya, lagu ini syarat dengan apa namanya peringatan sebenarnya, peringatan bahwa ada satu kata-kata, hidup jangan hirup jangan kumaha aing. Ya hidup itu jangan semau gue, karena segala sesuatu pasti ada aturannya. Terus juga kita punya hak dan setiap orang juga punya hak. Jangan sampai hak kita mengganggu hak orang juga. Sama-sama kayak gitulah, enggak boleh zolim dan segala macam. Jangan lupa dengarkan dan saksikan single terbaru Wali yang judulnya Kumaha Aing. Bagaimana lagu Kumaha Aing? Nanti dengarkan saja di YouTube Naga Suara. Omat Mang, ulah Kumaha Aing. Omat Mang, omat. Kumaha Aing, ulah Kumaha Aing ya.